be educated, but I'm so frustrated. Hello to my loneliness. I guess that ignorance is bliss. Take me back to before the new. Rewind, take it out of cue. Innocence can be a young man's game. Signed up for the hall of shame. I wish I knew how much I miss. Balik lagi di channel Doyan Pilih. Nah, kita sekarang ada di Cafe Diora Manifest. Yuk, nanti kita review ini ada tenan apa aja sih ya. Dan kita cobain makanan yang ada di sini semua. Oke, langsung. Oke guys, ini sekarang aku lagi ada di Diorama ya. Diorama ini lokasinya ada di Sulfat, Malang guys. Nah itu ya, tulisannya Diorama. Yuk kita masuk ke dalam, kita review yang ada di dalam Diorama ini. Wah, keren nih roketan ini. Yuk kita review masuk. Nah ini di sini tuh banyak bendera ya rek. Nah ini di sebelah kiri ini ada standnya Aichiro. Nah ini penuh-penuhnya Aichiro ya. Jadi di sini itu tenan makanannya banyak banget ya rek. Ada Aichiro ini di sini ya. Lengkap ini kalau Aichiro di sini guys. Keren yo. Nah ini di sini tempat cuci tangan. Ini ada promo-promo yang sedang berlangsung di Diorama ya. Wah. Jadi ini tema nih Piala Dunia guys yo. Keluar nih bendera nih wake gitu. Nah ini di sebelah kanan ini ada tenan UTW dengan gelato gitu ya. Banyak guys di sini pilihan nih tenan. Nah ini kanan ini rame, ini ada photo box ini guys. Ada photo box, terus ada race box di situ, box saya seperti jenengnya. Dan ini foto box rame guys. Nah ini ada jualan Facebook di sini sebelah kanan. Ini kita lihat sekeliling. Nah ini juga ada tempat duduk-duduk ya, cuma kalau siang hari panas sih. Yuk kita lanjut terus ya. Nah ini di sebelah kanan ini ada Gumsu, cuma masih tutup ya. Ini mau buka ini. Kayaknya di sini itu tempatnya jual, kayaknya jual makanan dan minuman juga. Dan itu juga ada jual tiket Blackpink guys yo, konser Blackpink. Nah ini di depan ini ada Blok M, ada Stik 36, cuma Stik 36-nya lagi renovasi guys. Nah ini Blok M ya. Ini Blok M jualan makanan dan minuman juga. Di depan itu ada Hot Slice Pizza. Keren ya. Ah iya, Blok M jualannya itu grill, rice pop, bites, kayak grill-grillan gitu ya. Jadi di atas sana itu juga bisa nongkrong guys. Nah, tuh ya di atas sana itu juga bisa nongkrong di atas juga ini guys. Itu ada tangga menuju ke atas ya. Jadi kalau nongkrong di atas itu bisa, cuma kalau siang itu panas loh rek. Ya kita keliling-keliling ya kita ya. Nah ini di sebelah kanan ini ada Robuka guys. Ada Robuka ya, makanan kayak Jepang-Jepang gitu ya. Ada nah, ini menunya Robuka, ada kopi ya Kitori. Konkuren bapak itu instagramable banget kalau foto-foto di sini tuh mengantul. Nah ini juga ada waffle raichi.id, jualan waffle guys yo. Nah ini juga bisa kalau nongkrong sore-sore di sini mengantul ini guys.
Oh, di situ di tengah juga ada kopi kurang lebih, guys. Tuh, kopi kurang lebih di atasnya itu juga bisa buat nongkrong. Di atas itu yo. Pengoren pokoknya rek ini rek, begini rek. Jadi banyak spot foto yang instagramable banget kalau di sini rek. Nah, yuk kita keliling-keliling dulu. Di sini itu ada apa aja ya selain jadi di sana tadi ada Ichiro, ada OTW Coffee, ada Box Appetite, ada Hot Splash Pizza. Terus ini ada Cincau Story juga di sini guys. Telon ini. Mau ungkap nanti gini guys. Cincau Story nanti gini ya. Nah, ini ada Cincau Story sama Tibau di pojokan gini guys. Nah, oke. Ini aku di depannya Tibau guys. Konkuren ya Tibau. Nah, ini di depan ada Cincau Story. Jadi konkuren guys ya nanti gini gue ya. Nongkrong nongkrong banyak pilihan tenan, pokoknya bikin petah lah nih begini. Aku penasaran mau naik ke atas ini kan. Kita lihat pemandangan diorama dari lantai 2 ya Rek. Gimana sih pemandangan ini di lantai 2 ini? Oh, di sini tuh juga ada tempat duduk guys. Nah, ini lokasinya ada di pinggir jalan pas di Sulfat ya ini guys ya. Sulfat Kota Malang. Belon guys. Oh, keren. Kalau malam nongkrong di atas ini cocok banget ya. Malam atau sore gitu menikmati sunset gitu ya. Keren. Jadi banyak juga tempat-tempat spot nongkrong yang ada di atas itu guys ya, banyak. Nah, oke guys, ini aku mau pesen makanan di Robuka ini ya. Yuk kita masuk ke dalamnya yuk. Di Robuka ini jualan apa aja ya? Banyak ya pilihan makanan sama minumannya ya. Nah, ini aku pesan bakaran guys. Oke. Nah, tuh pesan bakaran. Di sini tuh banyak pilihan kayak lok-lok sate-satean gitu ya. Nah, itu menunya ada menu sate-satean. Ini juga ada pilihan kopi sama minuman guys. Keren-keren. Ini juga ada varian roti. Nah, di sini tuh banyak pilihan menu minumannya juga, guys. Nah, banyak ya. Tapi sini kita spill menu-menunya lengkap ya. Ya jualan apa aja sih di Robuka ini? Tetap di area diorama ya, guys. Ya. Pemandangan ini bagus rek. Pemandangan ini bagus spot. Ini sekitar Robuka ada Blok M. Di sebelah kiri ini ada Hot Slice Pizza. Nah, oke guys, ini aku mau pesen waffle di Raichi ID ya. Waffle cheese milk raichi.id. Yuk kita masuk di dalamnya, dia jualan apa aja sih ya. Jadi, nah ini Raichi ID bukanya pukul 10 pagi sampai 9 malam. Nah, ini aku juga mau pesen makanannya ya. Nah, ini menu-menunya ada strawberry, ada fried spring roll, ada berbagai macam varian waffle. Nah, itu juga aku pesen waffle chicken waffle burger. Jadi ini ya, main di sini juga langsung pemandangan di luar guys ya. Keren.
Nah guys, ini aku juga pesen di Aichiro guys ya. Yuk kita masuk ke dalam guys. Ada banyak pilihan makanan guys. Nah ini aku pesen waffle chicken sandwich ya, dan ini waffle marshmallow guys, dan ada ini bakaran ya, bakaran sosis, crab stick dan lain-lain ya, dan ini minumannya dari kurang lebih ya rasa strawberry ini guys. Nah, ini ya kurang lebih. Oke guys, ini aku pesen jajanan. Ini ada waffle chicken ala-ala burger gitu ya, tapi ini modelnya waffle ya guys ya. Terus ini ada berbagai macam bakaran ini deh. Tuh, ini ada bakaran, ada sosis, crab stick ya. Ini ada crab stick guys. Ini bakar. Ini crab stick ya. Nah, sosis, terus ini minumannya leci jelly, terus ini ada strawberry dari kurang lebih ya. Yuk langsung kita incip ya. Ini kita mulai dari yang crab sticknya dulu, tadi sudah dimakan satu ya, gak apa-apa ya guys ya. Nah ini kita incip ya crab sticknya. Rasanya kayak crab stick biasa guys. Terus coba kita incip ya, apa ini? Paha. Bakaran paha chicken ya. Paha chicken ya. Thigh chicken apa? Ayamnya lembut banget ya. Juicy banget ayam ini. Lihat ya. Cuma aku kurang suka sama bumbunya sih kira. Tak cocok lah dengan aku. Bumbunya dipakai bumbu apa ya? Terus kita coba sosisnya. Lumayan. Oke, kita udah nyoba ini yang bakaran. Sekarang kita cobain yang ini ya, waffle chicken burger. Nah, ini kira-kira harganya cuma 22.000 aja ini ya. Kalau dagingnya ya, sampai lagi untuk dagingnya ya. Ini ada sausnya, ada seladanya. Seladanya murah banget. Ya coba kita incip ya Rek ya. Waffle burger. Enak. Waffle chicken burger enak. Cepet-cepet di Franchi.id ya dia. Bener. Kalah McD gitu. Coba kita incip satu lagi. Sampai tak cukup. Tangan ini sampai tak cukup kan. Enak kan. So far ini yang paling enak. Terus tadi beli ini deh, leci jelly ya, kita coblos. Kita coblos ini beli di IG tuh. Kita cocok dulu ya, biar merata ya, manisnya ya. Terus ini yang strawberry, gue ingin tahu strawberry apa? Strawberry meat, kayaknya.
Maaf sudah kira. Enggak apa-apa lah. Pokoknya non kopi, non kopi. Pokoknya ini bukan kopi, tapi belinya di kopi kurang lebih. Tak cocok-cocok. Guys. Dos. Stroberinya ini rasanya kayak seli itu ya. Dan ini ya, di atasnya ini susu. Coba ini lagi ya. Kita coba lagi. Enak. Cek ini mana? Ini tutup mana aku? Enak sih. Nah, iki guys, anakku nyobain Choco Waffle Marshmallow ya. Wih, telur niku enak ya iku yo. Dan anakku ini suka banget ya, sampai habis lo ini guys, Choco Waffle Marshmallow-nya pokoknya top. Living life every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror. So foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me. And honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything. So I'ma just keep buying everything. See you in the next life, hope to be a better me. I don't think that my head's on straight. Gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change. Nice.